Terkait hari ini kita akan mengangkat tema memberantas predator seksual. Menanggapi isu-isu pelecehan seksual tersebut terkhusus di Kota Kendari ini seperti apa, Ibu? Tanggung jawab dan tugas kami di dalam menangani kejadian-kejadian, tentu saja kami di sana memang ada salah satu bidang, yaitu bidang pencegahan, yeah, dan juga ada bidang pelayanan. Dalam data kami itu sudah ada 20 laporan. Apakah itu persinahan, yeah, cabul, di bawah umur, maupun kekerasan seksual. Rehabilitasi terhadap korban yang mungkin setelah dilecehkan mengalami trauma atau depresi, kira-kira gimana tuh? Korban ini kita obati sampai mentalnya bisa pulih kembali, normal kembali. Kalau memang mau damai, damai. Kalau memang dimediasi, ya, kita bisa mediasi. Pengakuan korban saja ditambah satu alat bukti itu sudah cukup untuk seseorang ditetapkan tersangka.